Kadang-kadang kamu suka tidur dulu kan? Enggak, kalau nggak bisa tidur tuh gimana nanti? Ya, tinggal ngobrol sama kamu. Iya. Yeah. Tapi ntar kalau misalnya sholat niatnya imaman. Oh. Niatnya udah beda. Oke, okay, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Oke, okay, di video kali ini kita mau apa ya? Bedah rumah. Jadi Dela hari ini mau pindahan, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi mindahin barang dari rumah Dela ke kantor, nanti kita nyusun. Hari ini schedule-nya kita mau mindahin barang. Dela pindahan. Oh. Yuk, kita angkut barang. Ayo. Woi. Dadah. Dadah, Nyong. Nyong mau ini. Jadi itu hari ini kan hari Minggu. Seharusnya anak kantor libur semua, cuman karena hari ini mindahin barang, jadi liburnya diganti. Wow, udah mulai dirapi-rapiin, teman-teman. Ini tuh. Udah rapi. Yang belakang dulu aja. Belakang. Wow, berarti box-box dulu ya? Iya. Banyak sekali bajunya. Banyak. Ya, salah. Belum yang ini. Wow. Hmm. Ini. Gue gimana? Ntar dulu. Oh, iya, udah oke. Oke. Iya, dia lah bakal ninggalin semua kos-kosan ini. Kamu sedih gak? Sedih lah, aku aja semalam udah nangkep meta. Oh. Semalam dia udah bikin snap sampai nangis. Enggak, baik. Tapi sedih gak kamu ninggalin? Sedih. Kenapa? Ya kayak gitulah, aku kan nangis lagi nih. Kenapa emang? Sejarah. Rumah pertama aku tinggal sendiri, misal dari orang tua benar-benar sendiri gitu lah. Walaupun cuma 3 bulan atau 4 bulan? 4 bulan kurang. Ya, lumayan untuk seorang Dela yang manja gitu dulunya. Tapi ternyata aku bisa, guys. Alhamdulillah. Sekarang mah kalau lagi masalah-masalah kos tuh yang paling aku kenal apa? Kalau lagi mau tidur, gak bisa tidur, aku teleponin siapa aja. Teleponin Ayu, teleponin Uyun, teleponin Jia. Kadang-kadang kamu suka tidur dulu kan? Enggak, kalau gak bisa tidur tuh gimana nanti? Ya, tinggal ngobrol sama kamu. Iya. Yeah. Tinggal gangguin kamu. Bro, bebe ini Jul, penuh dengan penelitian. Kita guru bagi semua. Devin, Arya, oh enggak ada. Berat nih. Enak ya, Mbak? Ya, Arya merdeka. Tuh, gue begini. Ini yang kamera. Nah, sabar. Ini kotak-kotak yang di belakang dibawain. Nih. Guys, by the way, kita udah punya kasur baru dong. Kenapa, Bu? Ya, senang aja gitu. Wow, banyak juga ya perabotannya ya. Ini kepake semua apa? Pakai semua. Pakailah. Nih, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Misi. Oh dia milih. Mana lagi Mi? Keluarin aja Mi, udah Mi. Yes. Mana kah tuh? Udah sampai. Sikinya langsung belakang ya. Assalamualaikum. Salam. Parah, gak jawab. Kok ada yang jawab, salam. Oh iya. Ini ada orang. Tuh guys, ini udah berantakan banget rumah, asli. Karena kemarin udah mulai nyicil-nyicil rapi-rapi barang kan. Dia tuh jula masih ini. Bawa saya dibikin kereta-keretaan dong. Oke, teman-teman, kita mau rapi-rapiin barang dulu, mau ngangkutin biar cepet. Nanti gue lanjut vlognya lagi ya. Nonton sampai habis pokoknya hari ini. Full dalam milihin barang. Sedih. Sedih gimana sih? Iya gitu. Iya. Enggak, mobil. Oke, teman-teman, kita mindahin barang dulu ya. Cekidot.
Wow, Snaggy. Lihat guys, banyak banget barang-barang belum pada masuk. Gue bingung naruh di mana nih. Perasaan ya, ini rumah udah gede banget. Tetap aja barang banyak numpuk. Fungsi ini ngatur gimana nih? Ini lihat ke belakang. Tuh, ini fungsi berantakan banget. Karena dua dapur jadi satu. Dapur Dela dan dapur gua. Tuh, dispenser sampai dua. Kompor dua, cuman kompor belum sampai guys. Tuh, baju-baju masih banyak. Ini lihat ke dalam nih. Ini sampai ini gua keluarin karena nggak dapet tempatnya. Penuh. Lihat aja ntar gimana jadinya nih ya. Harus gimana gua ngetatanya nih. Oke, nanti sambil beres-beres lagi teman-teman. Kalian lihat aja ntar gimana jadinya rumah gua. Pokoknya banyak barang. Nonton sampai habis ya. 1 hour later. Alhamdulillah teman-teman, udah berapa persen ya? Udah lumayan lah barang-barangnya. Tinggal yang berat tinggal 2, belum di ini, belum dibuang. Wah, tiga. Tuh, udah lumayan ya. Tadi penuh barang nih, kita lihat yang depan. Tuh, yang depan juga. Udah alhamdulillah. Udah mulai rapi. Iya, nyobain meja. Belum. Oh, belum. Itu di situ kan nyobain. Oh, nyobain. Terus golden play button sama silver aku tempel di sini. Supaya kalau mau masuk kamar, gua harus semangat. Gitu. Ya enggak? Iyalah. Oke, sebenarnya belum rapi semua, di atas juga ada barang. Nanti kita mau bikin beberapa spot juga di atas. Iya enggak? Enggak tahu, belum kepikir. Kamu kok capek banget sih? Capek. Ya capek banget, guys. Karena dia ngurusin luar rumah. Dia ngurusin baju semua tadi belakang-belakang. Sebenarnya barang dia dikit, yang banyak tuh baju. Pokoknya apa ya? Pokoknya aku ada sedihnya, ada bahagianya. Sedihnya kenapa? Sedihnya gara-gara lihat snap kamu. Kenapa? Lihat snap dia yang pindahan, ninggalin kos-kosan. Ini udah rapi, ini belum. Itu aku kesel deh, aku belinya pakai uang. Apaan? Dipipisin kucing. Apaan? Ini, oh iya. Ya. Bisa dibersihin nggak? Coba aku bersihin deh. Aku nggak mau bersihin. Hah? Aku tadi banyak banget pipis kucing, kesel banget sama kucing tuh. Ya sama, di belakang juga dari tadi aku ngapihin pipis kucing. Momo guys, waktu di kantor yang lama itu nggak pernah kencing sembarangan. Pernah sih, paling hitung jari 1 atau 2 atau 3 kali lah. Di sini dia pipis sembarangan mulu lagi tuh, gara-gara kayak gara-gara teman-temannya nih. Pada pipis sembarangan. Biasa anak durhaka. Iya. Guys, sedikit lagi dia lah udah mulai. Ya kan nanti di sini. Ya iya sih. Meng. Beberapa minggu doang. Kurus. Cingku kurus mandi ikan kali. Cingku kurus mandi ikan kali. Bagus kan? Meng, bagus ini Meng. Bagus ini Mak. Coba pajangan Meng. Bagus. Kaca kayaknya yang gede itu yang full body bagus ya di kamar. Bagus juga. Tadi aku awalnya pengen di atas, tapi di sini juga bagus sih. Di sini taruhnya di mana sih? Iya, mau di mana aja. Buat sholat? Ya bisa lah. Tadi aku sholat di situ. Ya kan nanti jamaah. Ya bisa. Itu gede banget. Tenang-tenang baik. Oke okay, guys. Skip it. Dia kenapa? Tadi ntar kalau misalnya sholat niatnya imaman. Oh. Niatnya udah beda. Oke okay, teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis, udah nemenin gue bongkar rumah, udah bantuin apa nontonin gue minin-minin barang. Tadi maaf banget gue nggak ngevlog full banyak karena kita fokus untuk minin barang supaya lebih cepet selesai karena kita nggak ada waktu banyak guys. Oke okay, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, selalu support kita. Doain. Apapun kegiatan kita. Apa? Doain. Ya doain yang terbaik buat kita. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Semoga hajat kita dipermudah dan dilancarkan. Aku kayak masih agak-agak tinggal di sini gitu loh.
Masih tidak menyangka, masih deg-degan. Deg-degan sih. Deg-degan lah. Ya, pokoknya itu dah. Buat kalian pokoknya yang belum follow Instagram kita, follow dulu. Kalian juga harus kepoin produk Nivaldo Collection. Karena ada produk terbaru dari Nivaldo Collection by Dira Nivaldo Aprili. Ya, kepoin Instagramnya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.